Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Ini kali ini saya akan cerita tentang nemu uang part kedua. Nah, yang belum lihat video saya nemu uang part 1, sebaiknya lihat dulu karena ini adalah kelanjutannya. Di video nemu uang part 1, saya bercerita kalau saya menemukan uang sekitar 800-an dolar Australia dan saya sudah minta tolong kepada Pak Polisi ya agar mencari pemiliknya. Setelah hampir 1 tahun Pak Polisi tidak menemukannya, sehingga Pak Polisi meminta saya untuk ke kantor polisi kalau saya mau mengklaim uang tersebut. Nah, di sana saya sudah klaim. Nah, kemudian karena pada saat itu tidak ada petugasnya, jadi saya diminta pulang, nanti akan ditelepon balik. Karena udah 2 minggu gak ditelepon-telepon, akhirnya saya balik lagi ke kantor polisi. Jadi hari ini kita kembali lagi ke kantor polisi karena dari kemarin si polisinya nggak nelpon, jadi mau tahu bagaimana kelanjutannya, apa uangnya masih bisa diambil lagi atau nggak bisa karena terlambat. Nah, hari ini saya bawa pasukan, ada si bapak, terus ada dua cewek-cewek di sana sama si baby. Jadi kita lihat saja nanti kira-kira masih bisa dapat uang itu atau enggak. Kalau rezeki ya semoga masih ya. Nah, kita ke kantor polisi lagi. Parkirnya tetap di Bonitone, ini parkiran favorit. Kemudian naik tram ya. Kemudian jalan kaki. Ya, serba gratis, cari yang gratis. Ya, kalau mahal kan aduh. Akhirnya nanti tramnya kalau gratis. Kalau dapat uangnya, uangnya 835. Mau dibelikan apa? Ingin beli DJI Pocket 2. Harganya 7. Jangan senang dulu, duitnya belum ada. 999. Amin, insya Allah. Kita ke kantor polisi ini lagi, jadi kantor polisi yang sama yang saya datangi sebelumnya, dan juga saya akan tidak akan merekam video di dalam kantor polisi, jadi teman-teman cukup sampai di pintu saja. Selesai sudah urusan kita di kantor polisi ini. Alhamdulillah uangnya bisa diambil. Nanti sekitar 5 minggu akan masuk ke rekening. Kita tunggu aja ya 5 minggu lagi uangnya masuk atau tidak. Ternyata kalau di Australia sini, kalau kita nemu barang kemudian kita lapor polisi, kemudian polisi nggak bisa menemukan si pemilik barangnya, maka barang itu kemudian dikembalikan kepada yang menemukan. Saya nggak bayangin kalau di Indonesia
kalau kita nemu barang gitu ya, apalagi uang, kemudian kita lapor ke kantor polisi, kemudian dikasihkan ke polisi, kayaknya habis itu kita nggak bakal dapetan update-annya gitu, barang itu bisa kembali ke yang punya atau bagaimana kelanjutannya, kayaknya nggak bakalan ada gitu. Atau sejauh yang saya tahu belum pernah dengar ada yang seperti itu. Tapi kalau di sini saya juga awalnya skeptis gitu ya, kira-kira ini barang kalau nggak ketemu gimana gitu ya. Ternyata sama polisi kita dikontak lagi lewat alamat yang kita kasih pada saat kita lapor, dan kita bisa ambil barang itu. Jadi kita dapat uang $835 yang nanti ditransfer ke rekening kita. Tunggu sekitar prosesnya 5 minggu. Alhamdulillah. Hari ini saya dapat email dari polisi, dari SA Police ya, Police of Police South Australia. Kita lihat isinya. Nah, ada attachment-nya, ada file yang dikirim. Nah, ini untuk saya. Ya. Ini bunyinya adalah dia bilang kalau dia sudah membayar, sudah masuk ke rekening saya sebesar $853.35. Jadi lebih cepat dari yang saya perkirakan, karena kemarin kan bilangnya polisi 5 minggu. Nah, sekarang kita cek dulu uang ini sudah masuk atau belum di rekening. Nah, ini ada di sini sudah tertulis ya, SAPOL South Australia Police. Ini plus berarti ada uang masuk $853.35. Jadi sudah saya terima di rekening saya. Alhamdulillah. Setelah dari kantor polisi kita pulang naik tram lagi. Kalau nyebrang kita harus pencet ini biar lampu menyebrangnya berwarna hijau dan lampu yang untuk mobil berwarna merah. Pulang nunggu tram dulu. Tramnya belum ada, masih kosong. Ini pemberhentian stop tram yang terakhir. Jadi kita nunggu tram datang sampai ke sini baru tram balik lagi. Sampai jumpa di cerita yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita seru dari Adelaide South Australia. Assalamualaikum. Bye-bye.